Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Mas Sutrisnya di sini. Kita kembali ke babak 32 besar hari kedua. Ya, babak 32 besar hari kedua atau open kali dua. Untuk kali ini kita akan melaju ke babak 30. Dua besar lawan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kalian semuanya yang menjalankan aktivitasnya pada pagi hari ini ya. Pagi yang cerah untuk hari ini. Ini yang adalah tanggal 13 September ya. Hari ini kita masuk ke tanggal 13 September 2020. Jadi untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada, kita akan melaju dan terus melaju sejauh mungkin. Mudah-mudahan aman waktu. Ya, mudah-mudahan hari ini ada 10 wakil tim. Hari ini ada 10 wakil Indonesia yang tampil loh. Ya, dimulai dari partai keempat. Anthony Ginting ada 10 wakil Indonesia yang tampil di babak 32 besar hari ini ya. Jadwalnya adalah jam 8 pagi mulai pada pukul 8 pagi hari ini. Di antaranya ada nomor tunggal putra Anthony Ginting, Putri Kusuma Wardani, Praven Jordan, Melati Devo Kavianti, Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Mardoyo, Rina Pepali Kita Mentari, Atman Molana Nita Violina Marwah, itu dia 10 wakil yang akan tampil di babak ini atau babak ya di babak 32 besar hari ini. Ada 10 wakil Indonesia yang akan tampil, sedikitnya banyak namun di akhir-akhir ya. Ginting jam berapa? Ya, Ginting partai keempat. Antari sini suka Ginting itu ada di partai keempat. Paling enggak ya jam 8, 9, 10 ya. Agi hari pokoknya jam 10-an. Ya, ya, rekor 1 partai keempat, 1, 2, 3, 3 pertandingan berarti ya jam 10-an. Jam 11.
Sementara ada Cikora, ada Umar, ada Partai 7. Rina Urival, Limita Mentari, Atlanta. Oh, gak ada yang betul-betul. Gregoria Mariska Tunjung, nanti Partai 6, jam 11. Sementara pertandingan lainnya masih kita lihat-lihat. Oh, ada Goblo, Izin, Iron Chias Awake. Well cover, Gregoria The Drive. Iron Chias Awake, well cover. Ya itu dia, ini dia. Langsung saja kita ke pertandingannya saja ya. Dan di sana ada pertandingan babak 32 besar nomor ganda. Ya. Ini semuanya ganda putri seperti ini. Betul. Ya semuanya ganda putri. Berarti di sana ada apa ini namanya? Rasto pun apa? Lawan ini Ciasin. Sementara di situ ada. Jadi Mbak Sari Riana, selamat pagi Mas, selamat beraktivitas, kopi dulu Mas, minum main dan berapa ya, terima kasih. Jam 11. Jam 10. Indonesia Anthony Ginting sepertinya nanti kita akan main jam 10 pagi ya, jam 10 pagi ya. Ya kita lanjutkan lagi ke jalan Rasa Korot 13-12 kali ini pertanyaan saling terjadi. Di sana ada Cheo Teo juga. Cheo Teo berada-adaan Cang Yang ya kembali ke jalan yang sekarang sementara ini menjadi 15-16-14 Krasto berapa dari dia unggul atas Li Teng dari Taipei. Selar pertandingan lain juga keduanya masih tiga masih kita tunggu saja untuk pertandingan keempat ada Antoni Ginting berada pada Juliari yang dari Kanada.
dari antara ganda putri India berhadapan ganda putri dari Taipei. Gencar mengejar angka tertentu. Thank you.
Ya, selamat pagi. Semoga tim Indonesia semua menang. Ya, salam sehat untuk semuanya ya, dimanapun kalian berada pada kesempatan siang atau pagi hari ini. Kita langsung saja menuju ke Hong Kong ya. Tepatnya di GL di Hong Kong. Ya, tepatnya di Hong Kong. Ya, di koalisi ini dari Hong Kong. Tempatnya di sana, jadi hari ini kita akan menyaksikan 10 wakil yang akan bertanding ya. Dari Mbak Yuni Rema, Assalamualaikum Adir Mas Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali. Kita kembali ke jalan dalam sekarang sementara menjadi 4-6 tinggal Li Teng berada pada keras penampakan ya. Taipei berhadapan dengan China juga ada, terus Taipei banyak kan ya tanggana Taipei. Kita lihat ke arah sementara dari kami juga ini. Sementara itu ada 6-8 di sana untuk pertandingan antara Zhang Zheng dari China.
Kita kembali ke jalan yang suka sementara yang dari tujuh sepuluh Leo Tang berada pada bahan makanan setelah berapa saya mau makan dulu ya lapar sarapan dulu. Thank you.
dari pertama pertandingan pertama banyak kali rubber ya. Jalan sekarang sementara 20-19, satu poin lagi, jangan rubber wih. Semoga Indonesia juara di kongkong ini, amin. Assalamualaikum Bang Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai India berhadapan dengan Taipei, selesai. Oh!
Ya Arfian nih, ya selamat pagi Bang, baru gabung waktu Indonesia jam berapa main? Ya estimasinya nanti jam 10 ya, tergantung pemain depannya. Pemain depannya bermain cepat ya, Genting cepat main ya. Georgie jam berapa Georgie bertanding? Diburu lewat sekat kunjung nanti sore. Jam 4. Sebentar 11.5 kali ini. Yuk kita memiliki jalan yang langsung orang sementara yang menjadi 11.5. Skor 12-5-6. Christy Gilmore berapa sampai UFO 12-6. Kita kembali ke jalannya dalam skor sementara menjadi 14-7 kali ini. Skor 12-7 masih keunggulan dari Christy 15-8 kali ini. Sebab 15-8 masih keunggulan dari Christy Gilmore atas Payne. Ya untuk kalian semuanya di mana pun kalian berada, yang malah bosan sekali. 15-8 kali ini Christy Gilmore melawan Payne. Skor mulanya 16-9. Thank you.
Bang Lev, skornya kor 1 yang mana? Court 1, partai kedua Hong Kong. Thank you.
7-14 kali ini Chan yang boleh. Satu Christy Gilmore unggul atas Payupo kali ini. Selesai Malaysia menang. Kita kembali ke jalan ala Soekarso Utara 82 kali ini Payupo. Thank you.
Kita kembali ke dalam skor 13-20 China unggul atas China Taipei. Sebar menanti untuk Anthony Gintingnya. Masih untuk ulang dari Christy Gilmore atas Pei Yubo.
Skor 14-6 Kristi Gilmore unggul. Bayu Potter tinggal cukup jauh kali ini kendali Kristi Gilmore. Ya kembali terlalu suara sementara dari 15-7 kali ini. 15-7 Kristi Gilmore unggul. Lanjut. Ya di sana ada liutan di. Juga ini. Iya, makin jauh. Bayu Potter tinggal. Kalau pertandingan lainnya, ya tidak. Ayah Ohori Liu di sana. Oke, apa ya? Abis ini Carolina Marin ya, ditunggu saja Carolina. Court 1 sudah partai pertama, mari partai kedua. Berarti nanti satu pertandingan lagi baru game ya. Kembali ke jalan skor Carolina Marin di sana 3-3. Kita kembali ke jalan skor sementara ini menjadi 3-4 kali. Thank you.
keempat kali ini. Carolina Marin masih memimpin. Thank you.
Kapan live 16 besar? Besok berarti ya? Ya, satu pertanyaan lagi nanti dilanjutkan oleh Anton Ginting. Kita kembali Carolina Marin masih memimpin dengan 16-8. Satu pertanyaan lagi ada Jordan atau diginting ya. Thank you.
Kita kembali ke jalan sementara, sementara selesai satu pertandingan lagi, kita akan menyaksikan Anthony Ginting ya. Si Govang Ji langsung dilangsungkan oleh Ginting ya. Ada Akane Yamaguchi berhadapan dengan Govang Ji. Setelah ini akan lanjut dilangsungkan oleh Anthony Ginting yang langsung berhadapan dengan Ryanya. Selamat pagi, sehat selalu juga ya dari Mas Adis ya. Ya, setelah pertandingan antara Akane Yamaguchi Govang Ji akan dilanjutkan oleh pertandingan antara Tunjung lagi, siapa namanya? Ginting. Ya, selamat pagi bang, ini siapa yang main dari Odelia di Nusa Tenggara di Putar ya. Belum ada yang main, nanti satu pertandingan lagi. Satu pertandingan ini setelah Akane Yamaguchi langsung Ginting ya mas. Setelah Akane Yamaguchi langsung Ginting. Two.
Bang, habis ini genting kak. Iya, habis ini genting. Iya, habis ini genting. Habis akan ada yang kunci lawan Gaofang Jia genting. Satu pertandingan lagi ya, ditunggu saja sebentar lagi. Kepatuhan genting yang akan langsung berhadapan dengan Brian Yang dari Kanada. Kembali jalanan sangat sementara ini jadinya 2-2 karena yang mengunci Gaofang Ji kali ini. Habis akan yang mengunci Gaofang Ji langsung dilanjutkan oleh itu ya apa? Atau di sini suka kita nanti dilanjutkan setelah pertandingan antara Gofangji dan Akane Yamaguchi yang giting kita tahu akan berhadapan dengan itu ya siapa namanya Brian Yang di Kanada ya saya izin bentar ya mulus terus sih. Thank you.
15-15 ke Famci ya, karena yang bagus sih kali. Kita kembali 18-15 akan yang lebih besar taruhnya mana. Ya, 19-15 akan yang Yamaguchi masih memimpin atas Gao Fangji kali ini. Ya, kita kembali ke jalan skor 20-15 karena Yamaguchi memimpin kali ini. Ya, skor sementara ini adalah 20-15. Ya, set pertama selesai sudah 21-18. Ya, 21-15-16 ya.
Kita kembali ke set yang kedua setelah karya Makuchi ya. Ya, 0-1 kali ini ke Fang Jengbol. Setelah ke Fang Jeng akan dilangsungkan oleh Anthony Ginting ya. Ya, skor sementara ini adalah 3-2 kali ini masih untuk keunggulan dari 4-2 Akane Yamaguchi langsung berhadapan dengan Galvanzi. Masih memimpin dengan 5-2 atas Gao Fang Ji kali. Tiga kali ini.
Skor sementara ini adalah 6-3 kali loh. Kali ini seorang ada jadi kali ini akan yang Gucci ke Fangji kali ini. Thank you.
Kita kembali ke jalan yang kemarin. Sementara ini dia akan yang mengguci yang berhadapan langsung dengan Gavanzinya di sana dengan 11-5 ya. Ya rada bosen banget ya pasangan. Ya, kita tampilkan sama-sama 11-5 masih untuk keunggulan dari Akane Waguchi. Apakah bisa dua set saja kalinya Akane Waguchi untuk bisa melaju ke babak 16 besar dari streaming si pagi bang wakil kita yang udah main siapa saja. Untuk hari ini belum ada yang main ya. Belum ada yang main untuk hari ini belum ada yang main. Belum ada yang main untuk hari ini. Jadi ditunggu saja untuk malam hari ini ya. Habis ini nanti. Habis ini langsung ke Gintling ya. Partai pertama untuk Gintling dan wakil Indonesia adalah partai pertama untuk Gintling. Kita kembali ke jalan yang sekarang dengan Nana Makazi udah dibacain bang udah collect ya, terima kasih juga Sringsi. Skor 15-9 kali ini masuk untuk pemulaan dari Akane Waguchi atas Gaufal. Ya, kembali ke jalan dengan sekarang sementara yang tadi 15-10 lanjut selesaikan yo akan ya. Akane Waguchi selesai. Thank you.
Ya langsung saja kita ke pertandingan yang menjadi 15-11. Apa ada sudah kena cepat 14-14.